Ya, dan pemirsa, kita kembali tersambung dengan reporter Oktaviana di gedung KPK. Ya, Okta. Ya, Cakri. Okta, apa yang disampaikan oleh relawan Jokowi, relawan Salam Dua Jari di KPK hari ini? Ya, Cakri, relawan Salam Dua Jari tadi mendatangi gedung KPK, tepatnya untuk mengadakan audiensi dengan pimpinan KPK secara langsung dan menyampaikan permohonan mereka agar Presiden Joko Widodo segera membatalkan keputusannya untuk memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri usai penetapannya sebagai tersangka dalam kasus suap dan juga gratifikasi oleh KPK pada 12 Januari lalu. Dan untuk lebih mengetahui detail mengenai aksi audiensi ini, saya akan berbincang langsung dengan Olga Lydia. Ya, Mbak Olga, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan dan juga apa latar belakang dari aksi audiensi dengan pimpinan KPK ini? Oke, kalau bicara soal latar belakang, ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami. Kami sebagai relawan yang mengadakan konser Salam Dua Jari, yang mengantarkan, mendukung Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kalla untuk sampai di istana, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, kami merasa kami bertanggung jawab. Kami mendukung pemerintahan Jokowi JK sampai saat ini, tapi bukan berarti kami mengamini semua kebijakan yang dibuat. Kami tetap kritis, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, karena kami sudah mendukung dan mengantar mereka ke istana. Dan saat ini kami berusaha mencegah Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuat kesalahan yang menurut kami kesalahan yang cukup besar dengan mencalonkan orang yang sudah menjadi tersangka. Begitu banyak calon-calon lain di Kepolisian Republik Indonesia yang saya yakin mampu dan pantas menjadi kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan kami menyayangkan pencalonan ini dan kami memohon supaya Bapak Presiden Joko Widodo itu mencabut pencalonan tersebut. Dan ini juga lebih adil bagi beliau karena sebagai seorang tersangka KPK ini adalah kasus yang sangat berat. Beliau tentu harus berkonsentrasi dengan kasusnya. Sedangkan menjadi Kapolri adalah pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaan ini membutuhkan konsentrasi juga yang tinggi. Jadi demi bangsa Indonesia dan demi beliau pribadi, saya pikir jalan yang terbaik adalah mencabut pencalonan Bapak Budi Gunawan sebagai Kapolri. Tadi baru saya menyampaikan juga mengenai ada surat terbuka. Mungkin bisa dijelaskan isi dan juga maksud dari surat terbuka ini sendiri. Betul, surat terbuka ini memang untuk menghimbau Bapak Presiden untuk mencabut pencalonan Bapak Budi Gunawan dengan alasan-alasan yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami. Kami juga sebagai pendukung pemerintahan Jokowi JK, kami adalah orang-orang yang tetap mengkritisi. Itu yang paling penting. Dan ini bentuk pertanggungjawaban kami. Itu yang paling penting sih. Dan dukungan kami kepada KPK untuk melanjutkan kasus ini, menyelesaikan kasus ini dengan baik. Itu juga dukungan yang bukan baru muncul hari ini. Kami dari relawan Salam Dua Jari hampir semuanya itu sudah menjadi pendukung institusi KPK karena kami percaya bahwa KPK ini adalah institusi yang mampu membersihkan Indonesia dari korupsi. Harapan kami sangat besar pada KPK. Dari sejak kasus Cicak versus Buaya dan kasus-kasus sebelumnya, kami sudah berdiri di gedung ini. Kami berdiri bersama KPK. Kami ingin Indonesia yang lebih baik. Dan kami memilih untuk mendukung Jokowi JK karena kami punya harapan, punya impian. Kami bekerja keras saat itu untuk mendukung pemerintahan ini karena kami punya impian. Dan kami merasa bahwa impian itu terancam gitu, karena itu kami sangat gelisah dan kami menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Bisa ditegaskan lagi apakah ini mungkin bentuk kekecewaan yang sangat besar kepada sosok yang selama ini selalu didukung oleh relawan Dua Jari? Saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini adalah bentuk kekecewaan, saya hanya bisa menyampaikan bahwa kami demikian mendukung pemerintahan ini sehingga kami merasa bahwa pada saat keputusan-keputusan yang demikian krusial dan kami melihat bahwa ini adalah keputusan yang salah, kami akan bergerak gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Joko Widodo seperti yang kami sampaikan dalam surat tidak hanya mendengar dengan telinga tapi juga mendengar dengan hati gitu. Karena sebetulnya kami nggak ingin turun ke jalan, tapi kalau memaksa demi Indonesia, demi pemerintahan yang sudah kami dukung, kami harus turun ke jalan. Jadi rencana kedepannya jika memang Presiden tetap memilih Budi Gunawan sebagai ini, langkah kedepannya bisa dijelaskan kembali? Langkah kedepannya ya kami akan turun ke jalan dan menuntut Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengingat kembali janji-janjinya pada saat kampanye. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
Ya, tadi usai audiensi tersebut juga Ketua KPK Abraham Samad menegaskan sangat mengapresiasi tinggi dukungan yang diberikan oleh relawan Salam Dua Jari ini. Dan tadi ada juga tuntutan dari relawan Dua Jari untuk segera menangkap atau menahan Komjen Pol Budi Gunawan agar pengangkatannya sebagai Kapolri segera dibatalkan oleh Presiden. Namun Abraham Samad tadi menjelaskan bahwa tentu saja ada berbagai prosedur hukum yang harus dilewati untuk menahan seseorang. Terlebih saat ini baru saja ditetapkan sebagai tersangka, pasti harus ada proses seperti pemeriksaan, lalu juga ada pemberkasan. Dan nanti jika pemberkasan tersebut sudah mencapai 50%, baru seseorang tersebut dapat ditahan. Namun Abraham Samad tadi menegaskan bahwa kasus yang menjerat Budi Gunawan ini bukanlah kasus yang sulit atau rumit seperti kasus-kasus misalnya seperti kasus Bank Senturi, BLBI ataupun kasus mengenai pajak karena ini termasuk dalam tindak pidana ringan. Namun hal yang menjadikan kasus ini besar adalah terkait dengan siapa Komjen Pol Budi Gunawan tersebut, terlebih karena dirinya akan diangkat sebagai Kapolri. Demikian Cakri. Ya, baik. Terima kasih Okta atas laporan Anda. Pemirsa, Oktaviana melaporkan dari Gedung KPK Jakarta.